ganja ke lapangan. Dan dengan melazimkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Dan ini bagian kepada orang-orang yang melazimkan dengan istighfar. Dan hendaklah kita memperbanyak membaca istighfar di dalam siang dan malam kita. Dan bagi mereka yang apabila melakukan kejahatan dan mendzalimi dengan dirinya. Walaupun dosa itu yang terdahulu wahai anak Adam. Sebesar atau sebanyak apapun dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka cepatlah kembali kepada Allah. Maka bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan menzalimi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Maka mengampuni dengan dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang mampu mengampuni daripada dosa kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan dari dosa kecuali Allah. Bahwasanya dosa aku, kata beliau, dan dosa kita semua itu. Dan janganlah senantiasa melakukan sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sesuatu itu. Ya Rabbi barakatil majlis wa dzunubana. Kami hadir di majlis ini, ampuni semua dosa-dosa. Ya Allah, dengan keberkahan majlis ini tutuplah segala kekurangan kami. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala bala dan ya sesuatu yang akan mendatangkan keburukan. Maka jagalah senantiasa untuk membaca istighfar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Subhanahu yang Maha Dekat. Dan bahwasanya kita lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala daripada urat nadi kita. Wahai Allah yang Maha Pemurah. Ya Mujib. Yang Maha Mengabulkan. Ibadatuka tahta bahwasanya hamba-hamba engkau saat ini bertobat. Mustaghfirina bi dzunubihim. Minta ampun kami dengan dosa-dosa kami. Mustashfirina ma'afahum. Dan kami meminta ampun atas kesalahan kami. Sumara ilaika ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Mutarrina ilaika ya Allah. Kami menghinakan diri kami di hadapan engkau ya Allah. Tidak ada tempat untuk meminta kepada hanya kepada engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidayah. Maka kami senantiasa mengharapkan dengan itu. Kami mengaku banyak salah dengan dosa-dosa kami. Kami mengaku banyak salah dengan kekurangan-kekurangan kami. Daripada tempat ini tidak ada lagi membawa dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan sampai dosa-dosa kami yang menjadikan kebinasaan bagi kami. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Akhtana ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Waqa'na fi dzunub ya Allah. Betapa banyak dosa yang ada dalam diri kami ya Allah. Kami memohon ampunan ya Allah. Kami sudah capek ya Allah dengan diri kami yang banyak dosa ini. Senantiasa syaitan menertawakan kami ya Allah.
dan berapa banyak dosa yang ada dalam diri kami, ya Allah. Kami mengharapkan kembali kepada Engkau, ya Allah. Kami minta ampun, bertaubat, ya Allah. Dan kami memohon kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada harapan kami selain Engkau, ya Allah. Tidak ada tempat kami untuk datang dan mengadu kecuali hanya kepada Engkau, ya Allah. Kepada siapa kami akan mengadu, ya Allah? Siapa kami, ya Allah? Hanya hamba yang hina. Kami hamba yang hina. Betapa kami banyak punya kekurangan. Panaskanmu, ya Allah. Kami angkat tangan kami memohon kepada Engkau, ya Allah. Jangan tolak kami permintaan ini, ya Allah, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa kami. Dan terimalah taubat kami, ya Allah. Ini, ya Allah. Meminta, ya Allah, tidak ada satu orang pun yang hadir malam hari ini berangkat dan pergi daripada majlis ini kecuali dosa-dosanya. Amin. Ampun, ya Allah. Amin. 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 Itu semua kepada kami. Jangan sampai Engkau azab dengan sebab dosa-dosa kami, ya Allah. Kami memohon ampunan, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang beruntung. Kami ingin malam hari ini adalah malam keberuntungan bagi kami, ya Allah. Yang mana mengatakan kepada kami, Engkau menyatakan di hadapan para malaikatmu, tidaklah orang hadir di majlis seperti ini kecuali mereka bangkit dosa-dosanya. Engkau ampuni, ya Allah. Amin. Allah. Betapa indah dan manisnya. Engkau menyaksikan di hadapan para malaikatmu bahwasanya bangkit orang-orang di majlis seperti ini diampuni dosa-dosanya. Betapa indah, ya Allah, bahwasanya mereka berdiri dari majlis seperti ini mendapat ampunan dari Engkau. Bukan hanya ampunan yang didapatkan, ya Allah, tetapi Engkau gantikan segala dosa dan kesalahan yang telah lalu dengan kebaikan-kebaikan. Betapa banyak dosa itu, ya Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari pada tempat ini membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin. Maka dengarkan permintaan ini, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau yang Maha mendengar dengan permintaan ini, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan salah satu orang daripada kami yang hadir ini. Allah ridha, Allah ridha, wal afu 'anna
Beliau mengatakan karena beliau ingin melanjutkan perjalanan, masih ada majlis di batik-batik ujung, biar selesaikan majlis ini dan doakan Fadilatul Habib Alawi bin Abdul Ali terus di dalam setiap dakwah sini, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Dan melihat walaupun beliau dalam perjalanan ke majlis batik-batik, insya Allah roh beliau tetap ada di majlis ini juga. Dan beliau ada permintaan kepada kita semua. Jangan pernah melupakan minta doa sidin kita seberata. Bila pian berdoa di dalam sembahyang, maka umpatkan sidin di dalam doa pian. Apabila pian bangun tengah malam, maka doakan juga Habib Alwi. Dan beliau di antara pian yang hadir di sini orang yang paling berhajat daripada doa doa pian. Karena beliau orang yang paling banyak melakukan maksiat di antara hadir ini. Dan beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berpesan jangan pernah lupakan, doakan beliau. Beliau minta ampun, minta maaf, minta ridho kepada semua yang hadir di sini. Zakulair para hadirin, khususnya Habib Hazan Syahab dan yang lainnya, karena Habib lagi ada acara,
mudah-mudahan barokah walaupun sebentar. Ulun juga tak kurang maaf apabila terjemah ada yang kurang dan